Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan update pertemanan ya teman-teman ya. Di sini aku juga sudah ini ya, unfriend beberapa teman yang mungkin nggak online ya, udah nggak online berapa lama gitu ya. Ada yang 40 hari, ada yang 28 hari, ada yang 4 hari, ada yang 6 hari ya. Nah, buat teman-teman yang ke unfriend ya, jangan marah ya, jangan marah atau jangan apa. Nanti kita bisa berteman lagi, slow aja teman-teman ya. Oke, nah di sini aku mau update pertemanan ya, biar kelihatan tuh siapa yang main-main PK, apa yang main game Play Together ya, yang rajin ya. Jadi aku akan coba terima teman-teman yang mungkin rajin main game Play Together ya, bukan rajin sih, kayak ya kalau misalnya waktunya login untuk ambil dia, dia pasti login kayak gitulah ya. Oke, di sini sebenarnya aku juga bingung ya biar enak menerimanya, karena di sini tuh di bagian tembok tuh juga banyak ya informasi atau pesan dari teman-teman itu untuk bang berteman, bang berteman, bang. Nah, cuman gimana ya? Misalnya contoh nih, aku ambil yang mana ya? Di tembok ini yang mana ya? Sebentar, ini ya. Nih, God Arki misalnya ya. Nah, ini di sini dia sudah invite pertemanan ya. Cuman nanti ada teman yang belum ini ya, yang bikin invite pertemanan gitu loh. Nah, itu yang sulit nanti ya, takutnya teman-teman nggak online lagi, nanti nggak diterima gitu ya. Nah, sedangkan aku kan mau apa, online atau mau terima teman-teman yang online secara cepat ya. Nah, jadi di sini gimana ya? Memang sebenarnya nggak adil sih ya, karena di request pertemanan ini kalau misalnya lambat atau nggak kurespon selama 7 hari itu akan hilang tuh ya, kayak tadi ya teman-teman lihat ya. Nah, di sini yang online itu ada 24 orang ya. Nah, jadi gini aja deh, di sini kan mungkin nggak ada yang online ya. Nah, nanti di sini aku akan terima-terima aja, cuman gimana ya, tuh kan ada yang nggak, ada yang nggak online ya, ada yang sudah 5 hari, tapi aku akan terima yang dalam hitungan jam aja ya, yang maksudnya terakhir online 24 jam. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya terakhir online 1 hari ya nggak akan aku terima ya di request pertemanan ya teman-temannya, biar kelihatan gitu siapa yang aktif main Play Together ya. Oke, di sini aku udah di request pertemanan ya, ada 24, dan ini setiap minggunya akan di refresh ya, jadi nggak akan numpuk. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya aku baru terima sekarang ya. Oke, yang pertama ada pemain Vietnam kayaknya ya, namanya Ngocing BW ya, kita terima. Terus ada SM Len Chai Rene ya, ini dia baru apa, baru offline 1 menit yang lalu, kita terima. Terus ada Jojo Wu 12, ini kita terima juga. Terus ada Malakad, kita terima. Terus ada Sain Nadia, ada Neisa, terus ada Firdaus, terus ada Asminime, ada Velie, terus ada Febian ya, terus ada Aman Rania, terus ada Fatih Hilmar, terus ada SHS Yoni, terus ada God Raigens ya, terus ada Bila ya, ada Putri Aulia 04. Nah, Putri Aulia 04 ini rasanya pernah berteman ini dulu ya. Nah, sekarang dia pertemanan lagi. Nah, ya kan, jadi aku akan terima ya. Jadi teman-teman yang sudah ke unfriend itu jangan ini ya, jangan kenapa ya. Jadi ya nanti kita bisa berteman lagi lah, intinya kayak gitu ya. Terus ada Rian Kilyu, namanya sangar juga ya. Terus ada Love Deva ya, Love Deva kita terima. Aduh, tadi kepencet tuh. Nah, yang 1 hari 1 hari ini aku mungkin nggak akan terima dulu teman-teman ya, jadi biar enakan aja kayak gitu ya. Nah, di sini aku udah dapat 19 teman baru ya. Nah, terus gimana bang biar bisa nanti abang berteman bang yang di tembok bang? Nah, makanya ini ya, yang di tembok-tembok nih gimana ya, ntar aku cek dulu lah ya. Sebentar, bang ini boleh temenan nggak nih Aurel, kita apa coba request ya. Terus mana lagi nih, gimana lagi nih, tembok-tembok. Terus ada kita cari lagi lah ya di tembok ya, masih banyak kok ya. Mana ini ya, loh ini kok nggak refresh. Nah, ini ya. Oke, nah ini
Zana Soliha nih ya, terima kasih ya Zana ya. Tapi kayaknya dia sudah nge-request lama ya temennya. Dia udah request lama, terus sudah seminggu nggak aku buka requestnya jadi hilang ya. Nih aku akan request pertemanan ya buat Zana Soliha. Kalau Zana Soliha nonton, nah komen ya, langsung diterima. Oke, nah ini aku harus balik-balik ya. Jadi repot juga kalau balik-balik ya. Oke, kita cari lagi di sini ya. Kita cari lagi ya, yo. Nah ini agak lambat ya, gimana ya caranya? Nah nih, apa kamu berteman CMC ya? Kita terima, udah tuh ya, kita berteman. Terus mana lagi? Kita cari ya. Kita cari lagi di sini, bang. Ayo temenan, Oatmilk 1. Wah ini Oatmilk 1 nih, nggak tahu nih masih main atau enggak ya. Ya udahlah kita request aja pertemanan ya. Oke, kita balik lagi. Emang agak susah ya temen ya, karena di sini requestnya kalau nggak aku buka selama seminggu dia akan hilang gitu ya. Sebenarnya udah lebih banyak gitu ya, udah 300-an mungkin teman-teman yang minta request. Terus ada juga mungkin teman-teman di sini, bang kok nggak adil bang, aku udah minta lama kemarin bang pada waktu event zombie, kenapa bang nggak terima? Nanti kayak gitu lagi ya kalian bilang ya. Gimana ya, ya itulah ya. Oh ini tadi ini aneh, Fast Dream nih kita like apa, kita kirim juga pertemanan. Nanti Fast Dream, Fast Scream kalau misalnya online langsung terima ya. Itu udah aku request ya. Ini kita coba cari lagi lah ya, nggak apa-apa manual seperti ini. Terus kita lihat lagi Cute Bulan Imut. Oke, Cute Bulan Imut ini rasanya ada juga ngirim pertemanan ya. Oke, aku akan kirim balik requestnya. Nih kita bolak-balik deh, nggak apa-apa deh. Nih ya kita sambil lihat-lihatin satu-satu. Jadi aku berharap ya biar ini ya agak adil gitulah ya temennya, walaupun nggak sepenuhnya banyak yang suka, tapi ya gimana ya, yang penting aku udah berusaha untuk bisa menerima pertemanan yang baru ya. Terus ini nih Rian Kilio, tadi sudah ya Rian Kilio ya, udah aku terima ya. Dia bilang nih, bang temenan bang, gua udah minta 10 kali bang, tuh kanannya ya. Terus mana lagi, Rara XO nih, Rara XO. Oke, kita terima, bukan, kita request ya pertemanan tuh ya. Jadi semua aku coba-cobain lah ya, aku apa namanya terima-terimain. Jadi teman-teman tinggal ini aja ya, nanti ya kalau misalnya online ya itu tinggal klik terima ya teman-teman ya, yang aku kirimin ini, yang aku kirimin request pertemanan ya. Terus yang teman-teman sudah request tadi, yang sudah aku klik-klik semua ya, selamat berteman, halo ya. Oke, terus kita ini nih si Hans RDN nih, kita request juga. Jadi nanti tinggal terima ya Hans RDN ya. Terus box ini, nah di sini lagi ke tembok ya. Aduh, ini cuacanya agak gimana gitu ya teman-temannya, habis hujan panas gitu, jadi tenggorokan jadi kurang enak ya. Oke, terus kita cari ke bawah lagi. Ini nih Mae, Maiam Yuriko Okso nih, kita request ya. Jadi kalau misalnya dia kebetulan online, dia pasti akan terima tuh ya. Jadi buat teman-teman yang aku requestin di sini ya, diterima ya teman-temannya. Terus mana lagi ya, tuh banyak banget ini di tembok ya. Let's go. Nih Buni Kaira. Oh, nih. Tuh ya sudah ya teman-temannya. Mungkin nggak bisa menjangkau semua ya, tapi paling nggak yang teman-teman minta request pertemanan kemarin bisa lah aku invite ya. Nah, terus di sini aku sudah berteman dengan 180 ya. Tadi sudah aku siapkan stok 40 ya. Jadi ada 160 dan 40 bisa diisi. Ternyata yang terisi cuma 20. Nah teman-teman, nanti kalau misalnya aku online terus kalian request misalnya pertemanan, kemungkinan nanti aku akan langsung terima ya, karena ini masih ada sisa 20 ya teman-teman, masih ada sisa 20. Jadi kalau misalnya kalian ketemu aku atau nanti ada yang minta invite pertemanan, nanti akan aku terima deh ya. Jadi biar genap pas 200 ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman ya, ini aku udah ngirimkan beberapa request ya. Ada Oatmeal, Hans, Meme Yuko, Cute Bulan, Rara, Zan Soliha, Aurel, Petrim, Buni Kaira ya. Dan nanti kalau misalnya aku online atau aku ketemu sama kalian ya, nanti kalian minta mau pertemanan, kalian lihat aja kalau pertemananku masih ada 180 atau belum 200, nanti
ini aja, minta pertemanan nanti akan aku terima ya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya, mungkin videonya kali ini. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar, silahkan jadi komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.